Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini dengan doa dan bimbingan daripadanya kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka kehadirat-Nya. Dan bacaan kita pada saat ini berada di halaman 375, yang berjudul Malaikat Menghubungkan Kita Dengan Surga. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Engkau orang Farisi, kata Kristus, menganggap dirimu sebagai orang-orang kesayangan surga. Engkau mengira bahwa dirimu sudah aman dalam kebenaranmu sendiri. Kalau begitu, ketahuilah, jika kamu tidak memerlukan pertobatan, tugasku bukanlah kepadamu. Jiwa-jiwa yang miskin ini yang merasakan kemiskinannya dan penuh dosa, aku datang untuk melepaskan mereka itu. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada orang-orang yang mengaku dirinya ini tidak sakit atau tidak menderita karena akibat daripada dosa. Dan di saat itulah Tuhan dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak datang untuk mereka yang tidak memerlukan atau yang tidak merasakan kebutuhan mereka akan Tuhan itu sendiri. Tetapi di sini Tuhan memberikan dirinya datang kepada dunia ini untuk jiwa-jiwa yang merasakan dirinya ini miskin dan merasakan dirinya itu orang-orang yang berdosa yang butuh bantuan daripada surgawi. Lalu di sini dikatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan, kalau begitu ketahuilah jika kamu tidak memerlukan pertobatan, tugasku bukanlah kepadamu. Jadi begitu besar firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan itu hanya datang kepada orang yang memerlukannya. Tuhan bisa datang untuk memberikan kesembuhan. Sama ketika Tuhan sudah menyembuhkan orang kusta, 10 orang kusta itu, tetapi hanya satu orang Samaria saja yang kembali kepadanya untuk mengucapkan terima kasih dan merasakan perlunya akan bantuan daripada Yesus itu. Dan begitu pula lah dengan kita pada saat ini. Untuk satu orang yang seperti itulah Yesus rela untuk datang kepada dunia ini, meskipun yang 9 lain menolaknya. Begitu pula pada kita saat ini, ketika hanya ada satu orang yang mau menerimanya, maka Yesus akan datang kepadanya untuk memberikan sebuah pertobatan. Tetapi ketika kita merasa diri kita ini baik-baik, kita merasa diri kita ini tidak memerlukan pertobatan, di saat itulah kita merasa diri kita ini tidak memerlukan Tuhan. Dan ketika kita tidak memerlukan Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak akan bisa melakukan proses dalam kehidupan kita untuk membuat kita semakin hari semakin seturut dengan kehendak-Nya. Lalu di sini dikatakan, malaikat surga tertarik kepada jiwa-jiwa yang terhilang, yang kamu remehkan. Kamu bersungut dan mengejek bila salah satu dari jiwa-jiwa itu menggabungkan dirinya kepadaku. Tetapi ketahuilah bahwa malaikat-malaikat bersuka cita dan nyanyian kemenangan menderu di seluruh tahta di atas. Tertulis dalam buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 139 dan 140. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa seringkali kita menganggap remeh akan satu jiwa tersebut. Ketika mereka yang tadinya kita rasa mungkin orang ini sangat berdosa, mungkin orang ini sangat tidak pantas untuk mendapatkan pertobatan itu. Karena kita merasa diri kita lebih baik daripada orang tersebut. Tetapi ketika orang itu mau datang kepada Yesus, dia mau memberikan dirinya untuk memperoleh suatu pertobatan yang Yesus saja yang boleh berikan. Dikatakan bahwa malaikat-malaikat surga pun akan bersuka cita untuk satu orang yang sudah bertobat ini. Dan seringkali kita justru menganggap remeh karena orang ini kita anggap tidak layak atau tidak pantas karena mengingat masa lalunya yang begitu buruk. Tetapi kita harus ingat, seperti pencuri yang ada di kayu salib yang ada di sebelah kanan Yesus, ia mungkin tidak mendapatkan suatu kesempatan untuk bertobat pada saat itu. Tetapi di saat terakhirnya, Tuhan tidak melihat kehidupannya pada saat yang lampau. Tuhan hanya melihat hatinya yang mau bertobat pada saat itu.
dan Tuhan tidak memperhitungkan kehidupannya yang jahat yang ada ataupun yang ia lakukan di masa kehidupannya yang lama. Tetapi ketika ia mau datang dengan hati yang hancur, dengan hati yang remuk, ia mau datang dan meminta bantuan daripada Tuhan, maka malaikat-malaikat pun akan bersuka cita untuk membantunya. Maka Tuhan pun akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk semakin mendorong dia atau membantu dia untuk melewati jalan yang baik dan benar itu. Lalu di sini dikatakan bahwa malaikat-malaikat memandang dengan perhatian yang penuh untuk melihat bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Bila mereka melihat suatu simpati menyerupai simpati Kristus yang ditunjukkan bagi orang-orang yang berdosa, mereka datang ke sisinya dan mengingatkan kata-kata yang berbicara sama seperti roti hidup kepada jiwa itu. Tertulis dalam buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 107. Jadi bagaimana di sini dikatakan malaikat-malaikat itu dengan penuh perhatian, memperhatikan bagaimana perlakuan antara umat manusia satu dengan yang lainnya. Bagaimana saat ini pun kita juga diperhatikan, apakah perlakuan yang kita bisa berikan kepada sesama kita? Apakah perlakuan yang menunjukkan kasih itu, ataukah perlakuan yang justru akhirnya tidak bisa memantulkan kasih daripada Tuhan itu dalam kehidupan orang tersebut. Dan ini juga adalah suatu motivasi dan suatu teguran bagi kita masing-masing. Dalam kehidupan kita, apakah yang mau kita tunjukkan kepada lingkungan sekitar kita? Apakah kehidupan yang tidak sesuai dengan karakter Tuhan yang akhirnya justru mencemooh dan merendahkan karakter Tuhan kita, ataukah justru karakter yang sempurna yang bisa kita tunjukkan sehingga akhirnya orang bisa mengenal siapa Bapa kita? Apakah karakter dari Bapa kita yang sebenarnya adalah kasih itu dalam kehidupan orang tersebut, akhirnya mereka bisa merasakan dengan kehidupan kita? Tetapi hal itu tidak bisa akan terjadi kalau kita tidak merasa perlunya akan kebutuhan kita akan Kristus itu sendiri. Karena ketika kita merasa diri kita sudah cukup, maka tidak akan ada pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan, mereka melihat suatu simpati menyerupai simpati Kristus. Jadi bagaimana di sini? Malaikat juga menginginkan bahwa kita mempunyai suatu simpati yang menyerupai simpati daripada Kristus. Bagaimana Kristus itu tidak melewatkan satu orang pun. Bagaimana ia selalu melihat dengan secara teliti terhadap setiap hati yang memerlukan daripada bantuannya. Dan inilah yang juga menjadikan pelajaran bagi kita, untuk kita boleh menjadi orang-orang yang peka. Yang peka untuk melihat lingkungan di sekitar kita. Apakah lingkungan di sekitar kita ini memerlukan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Lalu di sini juga dikatakan, jika domba yang terhilang itu tidak dibawa kembali ke kandang, ia tersesat sampai binasa, dan banyak jiwa semakin menurun menuju kebinasaan yang ingin agar satu tangan diulurkan untuk menyelamatkan mereka. Orang-orang berdosa ini boleh tampak keras kepala dan tidak peduli, tetapi jika mereka telah memperoleh manfaat yang sama seperti yang diterima orang lain, mereka dapat menunjukkan jiwa yang lebih anggun dan mempunyai talenta yang lebih besar dan lebih berguna. Malaikat-malaikat menaruh kasihan terhadap musafir ini. Malaikat meratap, sedang mata manusia kering dan hatinya tertutup untuk merasa kasihan. Tertulis dalam buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 141. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ada banyak domba Tuhan yang masih ada di luar kandang. Dan Tuhan menginginkan agar domba-domba tersebut dibawa ke satu kandang. Dan itu adalah tugas daripada umat-umat yang mengaku umat Tuhan. Umat yang mengaku sudah percaya siapa Tuhannya. Untuk membawa orang-orang itu yang adalah domba-domba Tuhan itu menuju satu kandang yang benar. Dan di sini juga dikatakan bahwa banyak yang tersesat sampai binasa. Dan apakah ketika kita melihat orang-orang yang tersesat sampai mau binasa itu, kita mempunyai suatu rasa simpati dalam kehidupan kita, bagaimana kita mempunyai suatu rasa kasih dalam kehidupan kita untuk kita mau menyelamatkan orang-orang tersebut sehingga mereka akhirnya tidak binasa dan mereka melihat kasih Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Mungkin banyak orang yang putus asa yang ada di luar lingkungan umat-umat Tuhan, tetapi untuk itulah Tuhan menunjuk umat-umat-Nya ini supaya kita boleh menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita.
mungkin Tuhan sebetulnya tidak memerlukan untuk kita yang pergi ke sana. Tetapi ketika Tuhan sudah menunjuk kita untuk kita yang pergi ke sana, maka Tuhan menginginkan bahwa kita ini akhirnya mempunyai suatu pelajaran hidup dari orang tersebut. Bagaimana? Akhirnya orang yang tersebut yang tidak mengenal Tuhan, yang akhirnya sebelumnya putus asa, ketika ia mengenal siapa Bapanya, ia akhirnya bisa dipulihkan. Ia akhirnya bisa mengenal siapa Bapanya dan akhirnya ia akhirnya bisa mempunyai suatu kekuatan dalam kehidupannya. Ia mempunyai suatu pengharapan dalam kehidupannya. Dan itulah yang menjadikan pelajaran bagi kita, bahwa kehidupan kita pun kalau tanpa mengenal Tuhan adalah kehidupan yang hampa, yang tidak mempunyai sebuah pengharapan. Tetapi di dalam Yesus, kita akhirnya mempunyai sebuah pengharapan itu. Dan ketika kita mempunyai sebuah pengharapan itu, apakah kita mau menyimpannya untuk diri kita sendiri, ataukah kita mau untuk membagikannya kepada orang-orang di luar sana yang mungkin belum mengenal siapa Bapa kita itu. Lalu di sini juga dikatakan, orang-orang berdosa ini boleh tampak keras kepala dan tidak peduli. Tetapi jika mereka telah memperoleh manfaat yang sama yang diterima orang lain, dikatakan mereka akhirnya akan menjadi jiwa-jiwa yang anggun dan dikatakan mempunyai talenta yang lebih besar dan lebih berguna. Jadi di sini firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menghakimi satu dengan yang lainnya. Bagaimana penghakiman itu adalah hak daripada Tuhan kita itu, tetapi itu bukanlah hak daripada kita. Jadi bagian kita, hendaklah kita melakukan perbuatan baik itu kepada setiap orang. Dan biarlah Tuhan saja yang menentukan apa yang terbaik untuk setiap masing-masing pribadi itu. Dan dikatakan ketika orang mau menerima karakter Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan talenta-talentanya. Dan orang tersebut akhirnya akan lebih memajukan pekerjaan Tuhan kembali dalam kehidupannya itu. Lalu di sini juga dikatakan, malaikat meratap sedang menatap mata manusia yang kering dan hatinya tertutup untuk merasakan kasihan. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, supaya kita tidak mempunyai hati yang tidak pernah merasa tidak berkasihan kepada orang lain. Kita harus mempunyai hati yang peka, hati yang tulus untuk merasakan penderitaan daripada orang-orang lain. Sehingga ketika ada orang yang memerlukan bantuan kita, kita dengan sigap bisa membantu orang tersebut. Mungkin kita tidak bisa membantu orang tersebut dengan talenta-talenta, misalkan dengan uang kita. Tetapi kita bisa membantu orang-orang tersebut dengan menyediakan waktu, menyediakan diri kita, menyediakan telinga kita untuk mendengarkan keluh kesah orang tersebut. Dan akhirnya kita bisa memberikan kata-kata penghiburan untuk menguatkan mereka dan memberikan kepada mereka sebuah pengharapan. Lalu di sini dikatakan bahwa di dalam kota itu keadaannya sangat tertib dan harmonis. Semua malaikat yang disuruh mengunjungi bumi memegang suatu kartu emas yang mereka serahkan kepada malaikat-malaikat yang berada serta yang masuk dan keluar di pintu-pintu gerbang kota itu. Terdapat dalam buku tulisan-tulisan permulaan halaman 78. Jadi bagaimana di sini? Diberitahukan bahwa keadaan surga itu adalah sangat tertib dan sangat harmonis. Untuk kita sampai di titik itu, pasti kita juga harus menjadi suatu rombongan atau suatu umat yang mempunyai karakter yang tertib dan harmonis. Kita tidak bisa tidak mempunyai karakter tersebut, karena ketika kita tidak mempunyai karakter tersebut, maka kita tidak akan betah atau kita tidak akan layak untuk berada di surga tersebut. Dan itu adalah bagian daripada Tuhan untuk mengetahui di manakah hati kita. Tetapi bagian kita adalah apakah kita mau untuk memilih mempunyai kehidupan yang tertib, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang kasih, yang mau rela untuk memberikan dirinya berkorban untuk kepentingan-kepentingan orang lain. Dan di saat itulah, seperti yang Tuhan sudah contohkan dalam kehidupannya ketika ia berada di dunia ini, ia menjadi seorang yang peka, ia menjadi seorang yang menomorduakan kepentingannya dalam kehidupannya itu. Dan apakah kehidupan Yesus itu boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita atau tidak, itu adalah pilihan kita masing-masing. Tetapi ketika kita mau untuk mendapatkan keindahan surga itu, sudah tentu hal tersebut harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan biarlah segala firman yang telah kita dengarkan ini boleh mengubahkan tabiat kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang peka, orang-orang yang mempunyai rasa kasih terhadap orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita.
sehingga dengan kehidupan kita, kita bisa menjadikan berkat ataupun memberikan pengharapan kepada orang-orang yang mungkin merasa putus asa karena belum mengenal siapa Bapa kita yang kasih itu. Dan sampai di sini pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.